Inilah nama caleg DPR RI dari Dapil 2 NTT yang dipastikan lolos pada pemilu 2024 ini. Yang pertama, Emmanuel Melki Lakalena, Ketua Umum Golkar Nusa Tenggara Timur yang dipastikan lolos menuju ke Senayan pada pemilu 2024 ini. Yang berikutnya masih dari Golkar yang mendapat 2 kursi yakni Gabriel P. Novanto yang juga dipastikan lolos. Dan dari Partai Demokrat ada Ibu Anita Jakobaga yang dipastikan lolos dari Partai Demokrat. Dan selanjutnya dari Partai Nasdem, Ibu Ratu Ngadu mengalahkan Bapak Victor Leskodat dan memastikan diri lolos ke Senayan. Dan yang berikutnya politisi dari Partai PDIP, Bapak Ansi Lema memastikan diri juga lolos ke Senayan pada pemilu 2024 ini. Dan dari Partai Gerindra ada Bapak Eston Fonai yang merupakan mantan Wakil Gubernur NTT juga memastikan diri lolos ke Senayan. Dan yang terakhir dari Partai PKB, Bapak Usman Husin juga memastikan diri lolos ke Senayan pada pemilu legislatif 2024 ini. Dan ini daftar selengkapnya nama-nama yang dipastikan lolos dari Dapil 2 NTT, Timor, Otesa, Busumba, dan juga Alor.